Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Hari ini aku mau kasih tahu kalian tentang cara eksfoliasi wajah dengan harga termurah, terjangkau, dan ramah di kantong. Oke, langsung aja. Eksfoliasi wajah ini hanya boleh dilakukan seminggu 2 kali, karena apabila terlalu sering maka akan bisa menyebabkan iritasi pada wajah. Eksfoliasi wajah ini dilakukan dengan cara mengangkat sel kulit mati agar wajah kita itu terhindar dari jerawat, dari komedo, lebih cerah dan lebih segar, dan juga bisa mengelastisitaskan wajah kita. Nah, eksfoliasi wajah ini cukup dilakukan seminggu 2 kali saja. Jika terlalu sering, maka akan menyebabkan iritasi pada kulit kita. Nah, biar hasilnya maksimal, kita harus tahu urutan eksfoliasi wajah yang benar seperti apa. Mari kita coba. Pertama, kita harus cuci wajah kita terlebih dahulu. Yang kedua, siapkan serum eksfoliasi wajah. Aku pakai toner kombucha. Aku ordernya di sini. Lalu aku pakai Rose Hydrating Toner untuk melembabkan setelah eksfoliasi. Jangan lupa pakai sunscreen untuk digunakan pada pagi harinya. Dan jangan lupa kapas sebagai alat untuk mentap-tapkan toner ke wajah kita. Lakukan eksfoliasi pada malam hari saja agar tidak iritasi dan kemerahan. Oke, mari kita coba. Setelah cuci muka, aku langsung ambil toner kombucha, aku ambil beberapa tetes dan aku taruh di kapas. Lalu aku gosok-gosokkan secara perlahan di kulit wajahku sampai seperti ini. Nah, selanjutnya aku pakai Rose Hydrating Toner dari Lea Gloria. Lalu aku taruh di kapas dan aku gosok-gosokkan secara perlahan ke kulit wajahku. Ini dia hasil setelah eksfoliasi. Jangan lupa pada pagi harinya gunakan sunscreen ya. Thank you.